Darul Makmur Kuantan Pahang. Pertembungan yang pasti menarik di antara Seri Pahang menentang Pasukan Penang kerana kejuaraan Piala FA merupakan kejuaraan yang perlu mereka junang. Selepas harapan untuk bersaing dalam saingan Liga Super, bolehlah kita katakan sudah musnah untuk kedua-dua asesor Azman Sulong. Dan ini adalah formasi yang diterjemahkan oleh Dola Saleh melalui formasi 4-4-2. Steven Rodriguez dan Malik Man Arif akan bertindak selaku top striker. Manuel Hidalgo di sebelah kiri, manakala di sebelah kanan Pahang mengharapkan agar kelincahan Bakiuddin Samsudin. Azam Azih akan bertindak selaku dua penggerak utama di bahagian tengah. Zainal dengan formasi 4-2-3-1 meletakkan Lucas Silva, pemain import dari Brazil, di bahagian hadapan di Saravanan Hilal Al-Halwi Seri Pahang. Jadi bermula separuh masa pertama saingan suku akhir Piala FA di antara pasukan Seri Pahang turun dengan jersi serba kuning di sebelah kiri menentang pasukan Penang. Sepakan ini dia telah menjaringkan 5 gol di saingan Liga Super untuk Seri Pahang. Manuel Hidalgo. Oh, satu sudut yang tepat namun diselamatkan baik oleh Hafizul Hakim. Satu hantaran dari 3 gol. Steven Rodriguez. Sayap kanan selaku bek kanan. Satu gerakan yang gagal disempurnakan di sana mewakili pasukan Penang pada kejohanan Piala Tuan Yang Terutama TYT pada 28 hingga 2 Julai lalu. Untuk Penang muncul juara. Satu percubaan jauh di sana. Di Saravanan pada peranan kedua itu untuk Penang muncul juara pada kejohanan tiga penjuru itu. Azwan, oh gol, sungguh kencang. Pahang merupakan antara boleh kita katakan gergasi. Oh, satu gerakan menarik di sana, peluang Lucas, peluang untuk Lucas. Oh, satu peluang kemasan untuk pasukan Penang. Manuel Hidalgo hantaran ke depan mencari Steven Rodriguez. Oh, Steven Rodriguez, peluang untuk Seri Pahang. Cutback, Malik terlepas. Kevin Angreso dan percubaan kencang. Syukri Hamid, midfield pasukan Penang. Oh, dami yang cantik. Hilal Al-Halwi. Hilal! Adib, satu sepakan baik. Terlepas peluang untuk pasukan Penang dan itu dia gol. Di Saravanan. Sesuatu yang tidak disangka oleh benteng pertahanan pasukan Seri Pahang. Di Saravanan menjadi umpanan mencari T. Saravanan di pintas lawan. Bakiuddin. Malik di sana. 70 minit. Masih lagi berkedudukan Seri Pahang 2, Penang 1. Steven Rodriguez. Percubaan Steven. Oh, lepas Bakiuddin. Peluang untuk Manuel Hidalgo. Sepakan penjuru ketika mereka menewaskan pasukan Perak 1-0 ketika itu. Ahmad Syukri. Oh, backheel peluang di sana. Ditanduk keluar oleh Aswar. Pelawanan suku akhir Seri Pahang 2, Penang 1 ketika ini. Hendrik Dos Santos yang mengambil sepakan percuma ini. Tandukan dan itu dia gol. Hilal Al-Halwi. Percaya memewaskan. Lepaskan Penang melalui
ruang yang dimiliki. Berlaku pelanggaran dan layangan kad merah. Layangan kad merah dikeluarkan kepada Azhar Al-Hafiz. Bek kanan pasukan Sri Pahang. Akhir Piala FA di antara Sri Pahang dan juga Penang berlanjutan ke masa tambahan. Lukas tolakkan dan menarik di sana Faizal. Di mana masuk minit ke-95 ketika ini. Masih lagi terikat 2-2. Oh, satu keadaan yang berbahaya. Tolakkan ke belakang Saiful tadi mengundang sedikit tekanan. Oh, tampanan tidak menjadi. Lukas. Lukas da Silva, Henrique dos Santos untuk Lukas dan itu dia gol. Lukas da Silva menghukum sedikit kehalpan di bahagian benteng pertahanan. Fizul Hakim. Manuel Hidalgo. Umpanan untuk Bakiudin. Tidak ada kekasaran, kata pengadil. Teruskan permainan. Counter attack dari pasukan Penang. Lukas untuk Hilal Al-Hawi. Peluang untuk pasukan Penang di sana. Masih lagi ada peluang dan itu dia gol keempat. Gol keempat pasukan Penang. Boot yang disarung oleh Hilal. Di separuh masa yang pertama masih tambahan. Perebutan, itu merupakan satu tackle yang agak reckless dilakukan oleh Manuel Hidalgo. Khairul Rokisham, pemain petang. Khairul Rokisham dipanggil, layang kad kuning, kad merah untuk Manuel Hidalgo dan kad kuning untuk Khairul Rokisham. Rafi Udin. Hendrik bergerak di sebelah tepi. Hendrik lepas. Hendrik dos Santos masuk dalam kawasan penalti. Bahaya untuk Sri Pahang. Dan satu percubaan kencang Rafi Udin. Selangor sudah pun melangkah ke separuh akhir Piala FA. Menewaskan Sabah 2-0 di Likas. Hilal Al-Halwi. Penang mencari gol kelima. Lukas diselamatkan oleh Mamadou Samassa. Mereka ketinggalan 0-2 dan itu dia gol. Gol kelima. Penang sudah pun sebelah kaki ke peringkat separuh akhir Piala FA. Jaringan dari pemain gantian ke Timon Darren. Mamadou Samassa tewas 5 kali malam ini pada perlawanan penting peringkat suku akhir Piala FA. Berpunca dari tolakan itu, tolakan ke belakang dari Muslim perlahan dan diambil kesempatan itu oleh Timon Darren. Pengadil sudah pun bersedia dan dia menamatkan aksi pertembungan peringkat suku akhir di antara pasukan Sri Pahang menentang Penang. Penang ke peringkat separuh akhir Piala FA menewaskan Sri Pahang.